malam kedua. Saya ingin mengecek dalamnya seperti apa, pamerannya berupa apa saja. Perlu saya jelaskan, jadi ini kediamannya Bapak Mahfud. Beliau adalah Bapak Wakil Bupati Kabupaten Batang yang bersamaan dengan Bapak Bintoro. Jadi kita masuk. Ibu. Anak Pak Mahfud. Jadi yang pertama langsung nih, ini asli dari Bali, dikirim langsung dari Bali. Nih, Lea. Ini dikirim langsung dari Bali. Kalau ini dari bahan bekas yang dibikin pola, ini sama. Ini dari bahan-bahan bekas batik dibikin pola. Nah, ini kalau ini karya dari BCO. Kita masuk ruangan yang pertama. Di sini ada karya seni rupa berupa lukisan. Kalau ini batik ya. Kalau ini seni lukis Bahari 2021. Kalau ini panitianya ya, Mas Wengki. Kan foto bareng. Ini ruangan yang kedua. Ini semua karya dari Lingkar Seni Rupa Desa Kemiri Barat beserta teman-teman seniman yang lainnya. Kalau ini karya dari Mas Toto Haryanto. Ini dari Kelapa Gabuk. Kalau ini, nah ini yang ketuanya BJO. Kalau ini dari Kelapa Bonsai Kelapa. Nah, beliau Bapak Mahfud yang punya kediaman ini, dan beliau merupakan wakil bupati, kebetulan pas dengan Bapak Bintoro. Jadi ini kediaman beliau yang digunakan untuk pameran ini. Ini hampir semua seni rupa. Jangan diajak mas. Kita masuk ruangan selanjutnya. Ini merupakan salah satu punya teman-teman Lingkar Seni Rupa yang tergabung dalam seniman Lingkar Seni Rupa yang ikut dalam Kembar Art Fest. Ini ingin dipegang. Ini ingin di Semarang. Dan kayaknya memang langsung dari Bali ya. Wah, luar biasa. Ini Bang BCO memang sudah terkenal, sudah biasa masuk di Trans 7 juga ya. Dan ini ada sesi foto bersama dengan beliau Bapak Mahfud selaku yang punya kediaman. Ini senimannya nih, kakinya dingklang, turun tampil loh dingklang. Mahfud pengen foto bersama. Ya,
Ya sudah di ACC sama Pak Mahfud. Berapa tahun sekali? Satu tahun sekali. Dan ini sudah di ACC sama Bapak Mahfud. Jadi kediaman ini bisa digunakan untuk tahun berikutnya. Eh, di timbul ini, Mas. Kan foto bersama, Mas. Mas, kan foto bersama, Mas, nih, Mas. Dan ini artisnya ibu kota Kabupaten Batang. Masuk ya, masuk milu mas, orang apa ya? Dah saya merah, tak foto napa? Saya milu saya merah. Oh di temer. Di temer pak, di temer. Ya wes ya. Ini sesi foto bersama dengan beliau Bapak Mahfud yang punya kediaman ini. Dan sudah mempersilakan untuk tahun depan bisa dilaksanakan di sini lagi. Ini yang kerennya Mas Toto. Yang bikin saya tertarik sebenarnya ini ya, asli dari Bali dikirim langsung. Baik, begitu aja sekilas tentang isi dari pameran Lingkar Rupa Festival 2021 dan pengembangan dari tempat art festival. Baik, itu aja dari saya, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.